Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Tak hanya istana, rumah sakit pertama di IKN juga telah diresmikan oleh Jokowi. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara masih dalam proses penyelesaian. Ia memprediksi butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa diresmikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa. Semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Selain meresmikan Istana Negara, Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Saat meresmikan Istana Negara dan rumah sakit, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.